Pusat Listrik Timor Leste EDTLEP perlu memprioritaskan energi listrik bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang belum mengakses listrik. Hal itu disampaikan Kepala Kampung Sare Desa Asulae Sare Kecamatan Hatulia Idelfunsus Postu kepada RTTL belum lama ini. Diakui selama ini banyak anak yang sulit belajar pada malam hari, termasuk menghambat para kaum muda yang memiliki keahlian di bidang bangunan seperti las dan lainnya. Kami membutuhkan energi listrik agar bisa memfasilitasi anak-anak belajar dengan baik. Selama ini kami hanya menggunakan solar panel. Ia menambahkan masyarakat masih mengeluh karena sejak restorasi kemerdekaan hingga kini menggunakan solar panel dan lampu tradisional pada malam hari. Sementara itu, Komisaris Teknik EDTL Latinus Jeronimo mengaku sampai saat ini ada 76 desa yang belum mendapatkan energi listrik. Namun EDTL EP sudah merencanakan 32 proyek listrik untuk diimplementasikan di 32 desa yang belum mengakses energi listrik, termasuk 2 proyek rehabilitasi. Dari total elektrifikasi nasional yang ada, sejauh ini kita sudah mencakup memberikan pasokan listrik, rasio elektrifikasinya sekitar 85%. Jadi 15% itu ekuivalen dari 76 desa. Jadi dari 76 desa itu untuk tahun ini kita sudah mempromosikan 32 proyek untuk 32 desa. Dijelaskan desa yang belum mengakses listrik kebanyakan terdapat di Kota Madia, Ermera, Bobonaru, dan Manufahi. Dana yang digunakan untuk ke-34 proyek tersebut senilai $12 juta.